Hai, nama aku Mariam. Ini kawan-kawan aku. Ini Emma, nampak garang tapi hati berbunga. Ini pula Anis, dia ni pendiam tapi bijak. Ini Aini, riak wajah nampak je garang macam Emma, tapi bila bercakap tu tak nak henti. Ini pula Ayu, bergaya. Sesiapa yang perlukan penasihat untuk bergaya, bolehlah berjumpa dengan dia, ya. Ini Syahin, banyak cakap, ada saja telatahnya. Di uni ni kami digelar Hot Cheetos. Kenapa Hot Cheetos? Mungkin sebab kami popular kot. Ataupun berpunca dari sikap kami yang prejudis. Aku dan kawan aku berpegang pada satu prinsip, iaitu anti Kelantan. Disebabkan kisah silam kami, biasalah bercinta dulu. Bila jumpa je orang Kelantan, mesti nak bergaduh. Tak percaya? Ha, tengok ni. Tapi dalam semester baru ni ada kejadian yang telah ubah segala-galanya tentang hidup aku. Nak tahu? Jomlah tengok kisah kami. Soalan bersyarah. Tak ada hati nak rampas kami punya tempat. Tolong sikit. Kali-kali jangan caras, okey? Korang janganlah gaduh. Saya minta maaf, ya. Saya tak terniat pun nampak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau apa hal? Biarlah. Orang Kelantan macam mana kan?
Eh, tak baiklah korang cakap macam tu. Jom, dah lambat ni. Ini handphone. Ah, budak Kelantan. Kelantan. Budak baru tu bos. Mana? Tak ada yang pakai beg sandang selalu. Oh, yang tu. Eh, budak tu selalu mampak. Hey pun. Bro. Hey. Oi. Aku nampak. Babek hang. Norak laki. Mari ya. Serius bro. Kelantan. Serius bro. Oh iya. Mari. Apa yang kau gilakan sangat ni budak Kelantan tu? Apa yang dia ada? Eh, kan? Kelantan. Eh, dia bukan Kelantan, okey? Kan? Betul? Sian ya. Sian bos. Sian. Tapi kalau aku sian bos, budak tu Kelantan. Kau tahu kan perangai budak Kelantan macam mana? Kan? Apa yang kita orang tak ada? Apa yang dia orang ada? Baik kau pilih lah. Mu jangan kacau Tino. Mu tunggu. Jangan nilai manusia atas negeri. Nilai manusia atas diri manusia itu sendiri. Jom. Ingat tu. Hentikan prejudismu. Ingat deh. Tersiksa untuk mencintanya. Melihat kamu bergetar hatiku memandangmu dan terus datang mencuba adakah hayalku menjadi nyata. Jiwa yang tenang di hariku, tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini. Semua cerita indahku sampai saat remaja yang terindah tadi bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku dan menanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia di atas bumi ini. Ku berpijak pada jiwa yang tenang di hariku, tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia. Weh, dia tak pasal aku lah. Weh, tak apa, kita cuba cara lain. Aku rasa kau pantun dengan dia. Aku tak reti pantun lah. Alah, takpe aku google, aku cuba google pantun Kelantan. Kau biar betul. Betul, kita cuba. Oh, okay. At least kau try. Okay, okay. Weh, cepat sebelum dia pergi. Okay, okay. Cepat. Hai.
beli di ada katok. Buat 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 upe. Buat upe. Ike puyu. Ike puyu. Budi baik. Budi baik. Adik kakak. Terima kasih. Terima kasih. I love you. I love you. Excuse me. Eh, kamu tahu ke? Budak Hochitos tu dangau dengan budak lelaki tu. Haa, weh, aku dengar semua tu pun orang Kelantan. Masalahnya, geng Chitos tu kan anti orang Kelantan. Ya kan? Aku dengar darah pergi tandas pun kecik Kelate. Alah, biarlah dengan diorang. Sekurang-kurangnya diorang cuba juga untuk berbaik dengan geng Cheetahs tu. Betul tu, aku pun sokong. Diorang pun sudah bagi peluang bagi pelajar lain cowok daripada soalan daripada pencerah. Tapi kan sekurang-kurangnya kita tumpang senang aja sebab apa ada perubahan dalam diri diorang tu. Baiklah, sekarang ni apa yang penting, kita sambung semula perbincangan kita hari ini. Nomor berapa tu? Nomor berapa? Yalah. Kau sudah cuba-cuba dulu dulu kan? Belum. Weh Mat, aku ada satu idea. Nanti kau try ajak dia makan sama-sama. Bagus. Weh, lepas ni kau terus je pelawa dia makan. Kelantan tu. Penat. Dah, jom kita sambung lari. Jom macam macam. Budak Kelantan hari tu bos aku masih tak puas hati lah bos. Bila kita mau lanyak dia? Kami. Kita tak yakin orang, kita cari perempuan tu. Cari perempuan tu bos. Bos bos. Mari menekan jogging bos. Bos. Kau nak apa? Sekarang ni depan-depan kan? Betul. Hey, Mr. K. Balik dulu. Hai, nama saya Mariam. Saya sebenarnya berhajat nak kawan dengan awak dan saya ingat saya nak belajar dialek awak sekali. Boleh? Nak kena check dulu tak? Mu tak sangat gelinya. Mu tak gelinya tak apa? Jom.